Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat 110 Mustasar NU Kabupaten Ketapang, Haji Farhan saat ini meninjau gedung PCNU didampingi oleh Ketua NU Kabupaten Ketapang, Satu Gihuddin. Dan saat ini berada di aula di lantai tiganya. Sudah hampir jadi, sudah jadi aulanya ini sebenarnya. Jadi tinggal pemasangan jendela. Ini situasi aula di lantai tiga ini. Saya cukup ngos-ngosan juga naik ke lantai tiga ini. Nah, ini Ketua NU Kabupaten Ketapang mengajak melihat ruangan di samping aula. Oh, ini ruangan sound system nantinya. Ya, ruangan sound system, jadi ada kaca. Nah, ini kenapa menghidupkan WC di atas ini? Nah, jadi harusnya ada WC gitu di atas. Pak Farhan menghendaki agar di lantai tiga ini atau di aula ini ada toilet. Karena memang kalau toilet di bawah agak menyulitkan audiens, jadi sedang dibicarakan untuk kemungkinan adanya toilet di lantai tiga ini. Cukup representatif ruangan ini, dan kalau kita lihat ini berapa ukuran aula ini? Ukurannya berapa? 14 kali ini 40 meter. Ya. Ukurannya apa? Ukurannya apa? Ukurannya bangunannya mas. Ini ukuran. Jadi ini pentas aula. Ya, ukuran aula ini 14 meter kali 20 meter. Ya, cukup luas. Jadi memang acara-acara internal dan untuk penyewaan pun sudah cukup memadai. Ini sedang peninjauan, dan ini lantai tiga yang baru diselesaikan dalam pembangunan gedung NU ini. Bapak Han, gimana gedung NU ini? Ya, sangat representatif ya, Pak. Iya. Tinggal sedikit membenahi tadi toilet saya minta biar disediakan di lantai tiga. Tiga ini ya. Supaya nanti dalam acara-acara pertemuan. Karena lantai tiga ini adalah peruntukan aula. Aula pertemuan, sehingga nanti kalau para peserta pertemuan mau ke belakang ke kamar mandi itu sudah bisa disediakan. Dan tidak perlu turun ya, ke lantai. Sudah sangat luar biasa. Iya. Tinggal nanti kita akan mempersiapkan bagaimana peresmiannya nanti. Ya. Dan yang paling utama adalah ketika gedung ini sudah terbangun secara representatif, harus mampu kita pelihara secara bersama-sama, terutama para kaum nahdiyin ada di wilayah Kabupaten Ketapang. Berikut dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh kaum nahdiyin, bahkan untuk masyarakat Kabupaten Ketapang pun tidak menutup kemungkinan dapat memakai gedung NU ini, terutama aula pertemuan ini. Jadi ini bisa digunakan untuk semua kegiatan masyarakat. Ya. Insya Allah. Tapi yang paling utama adalah digunakan untuk kepentingan pengurus NU
Kabupaten Ketapang. Pak Satuki, kalau berarti gedung ini atau aula ini bisa disewakan untuk masyarakat umum? Bisa. Memang prioritas untuk kegiatan-kegiatan itu, termasuk juga warga itu susah. Jadi, contoh, jadi kemudian ini bisa dikembangkan semaksimal mungkin. Iya, oke. Kalau lantai 2 untuk kantor? Badan otonom ada ulama seperti Ansor, Fatayat, Musliman, itu yang masih belum selesai ya? Tinggal sedikit. Proses pengerjaan pemasangan jendela kaca. Iya. Itu sudah 100% sebenarnya. Oke. Semuanya selesai kapan nih targetnya? Ini bulan puasanya selesai. Selesai semua. Setelah itu baru kita usulkan ke BNU, melampirkan foto foto BNU ini nanti untuk segera minta kesiapan dia untuk meresmikan. Iya. Dari Jakarta, dari pusat kah akan dari PB, pengurus besar. Oke. Makasih Pak Farhan, Pak Satuki. Oke, makasih. Yasmin Umar untuk Sorot 10.